Oke guys, ketemu lagi bersama gue Alvan di enjoyaja.com. Ciamik, hari Minggu cari kulineran. Ini di sekitaran Grogol ya, Mawardi ya. Dokter Mawardi bukan ya. Nah, ini patokannya sebelahnya itu ada masjid. Dapat informasi ini dari temennya Andri. Katanya mesti cobain di sini guys. Katanya mesti cobain kuah ayamnya. Nah, ini kita lagi ada di rumah makan Harapan Baru Masakan Padang, Jalan Mawardi 1 nomor 37 guys. Ntar kita tanya-tanya sambil kita lihat ada lauk apa guys. Ciamik. Nah, ini tempat makannya bareng sama Kalista, Kel. Wah, sama Kelly ditemenin. Nah, ini kalau dibungkus nih guys. Katanya di sini kuah gulai ayamnya enak katanya. Ayam gulai kan, Bu ya? Tuh, kan ayam gulai. Katanya mesti cobain ayam gulainya. Oh, pakai kremes. Waduh, duduk. Pakai apa tuh? Oh, sayurnya kol. Daun singkong. Sedap, guys. Apa itu, Bu? Tenggiri. Ikan tenggiri digoreng ya? Wah, sayurnya mantap banget ini, guys. Waduh. Basah katanya. Oh, kalau basah kuah gitu, Bu. Oh. Wih, mantap ini. Ini rendangnya nih, guys. Dua. Ini apa ini? Dah. Yang mana ini? Ya. Sama rendang. Oh, rendang. Oh, ada rendang. Ini ada kepala ikan tongkol. Ada kentangnya, guys. Ada terong balado, sambal hijau, wah sambal merahnya tinggal sedikit. Ada di belakang biasanya. Dan ini sayurnya banyak pakai kol, kacang panjang ya Bu ya? Iya. Kacang panjang. Ini kikil ya Bu? Kikil. Waduh, kuahnya guys, kikil. Ini belum makan aja, kita ngeliat ini aja udah ngiler nih. Sambal hijau. Terongnya guys, jangan lupa kalau kemari harus pakai katanya kuah gulai ayamnya itu ciamik guys. Wah, ini telur dadarnya. Wah, tuh guys telur dadarnya. Ini apa ini? Dendeng. Wah, dendeng. Dendeng kering guys, dendeng kering. Terus nih ada ayam gorengnya, ayam goreng. Terus nih ada ayam cabe. Ada ikan lele. Nah, aku tanya-tanya sedikit nih sama Uda nih. Uda siapa dan namanya? Zaki. Setiap hari bukanya nih? Buka setiap hari, Bang. Dari jam? Dari jam 8 sampai jam 8. Tuh. Ah, udahlah, kita tidak usah berlama-lama. Kita langsung pesan. Aku makan di sini ya. Jadi di tempat makannya enak juga, banyak. Nah, ini Ibu nih. Uni siapa, Bu, namanya, Bu? Rina. Uni Lina. Dari tahun berarti dari tahun berapa tadi, Bu? 2000. 2000 ya? Di sini terus? Dulu di dekat gereja. Dekat gereja. Oh, favoritnya apa, Uni? Kincang. Kikil. Oh, saya dapat rekomendasi katanya kuah opor ayamnya katanya itu yang juara katanya. Benar ya? Ah, nanti kita cobain itu ya, Uni ya. Ah. Kel, telur bulat apa telur dadar? Kikil sama ayam bakar ya? Ayam bakar. Kan di sini? Ya. Sayur pakai, Bang? Sayur pakai. Lengkap. Kol. Fitra Eri juga pernah yeah. Di sini. Hah? Fitra Eri. Fitra Eri? Iya. Oh, langganannya Fitra Eri, guys. Wih, jauh-jauh Fitra Eri dari Tangerang kemari makan, guys. Kita cobain nih, guys. Ikan sama telur, ini sama ayam. Nah, saya pakai ayam opor. Ini sama, dua-duanya pakai ayam opor, ya? Iya. Sambal, Bang? Sambal boleh. Ya?
satu telur bulat, yang satu telur dadar. Pakai ayamnya dada. Ayam gulai. Ayam gulai ya. Digabung aja di sini, biar kelihatan mantap. Tuh. Yang satu telur bulat ya. Hebat loh, kalau megangnya begini nih berat loh, berat nggak ini? Lumayan. Asik. Oh, ini pesanan Kalista. Sama pakai ayam gulai, pakai telur bulat. Terus ini tambahan udang. Mantap guys tuh. Ini pesanan gue nih guys. Pakai telur. Terus ada sayurnya pakai singkong. Kol. Mantap nih. Airnya tadi tanya kalau kita eri makan di sini katanya pakai apa? Dia pakai ini guys, rendang sama telur bulat. Makanya penasaran kita pesan rendangnya juga guys. Tuh. Rendangnya mantap ini. Ini apa namanya kalau diginin? Apa? Nama istilahnya? Itu ada mau cek. Jangan apa namanya? Jange. Jange. Guys, suka lupa ini namanya jange. Jange itu kerupuk kulit yang dikasih kuah, gulai. Ini ciamik nih guys. Jange namanya, mesti inget ya. Mantap banget. Ini ditemenin sama Kalista, ada di depan. Tuh, udah. Oke guys, nah ini tadi kita sempet cari-cari kuliner-kulineran di sekitaran Jakarta Barat. Akhirnya Andri kasih tahu temennya pernah makan di sini dan harus cobain katanya. Makanya penasaran kita langsung meluncur guys. Ini pesenannya tuh, ya. Airnya nambah. Rendang sama kerupuk kulit sama udang. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Amin. Mantap. Wah, Kalista udah makan kerupuk kulitnya ya. Nih kerupuk kulitnya kalau yang udah kena kuah-kuah ini yang ciamik. Mantap guys. Kalau makan Padang kayaknya lebih mantep pakai tangan. Nasi lumayan banyak ya guys ya. Wah. Gurih. Wangi. Dan deh sayurnya tuh lengkap. Ada kol, ada kacang panjang. Ada daun singkong. Sambalnya pedes guys. Ini kebetulan datang pas sebelum makan siang guys, jadi aman, nggak terlalu rame. Lebih kayaknya kalau pas makan siang kayaknya rame nih guys. Nah ini pakai bumbu rendang karena penasaran katanya kita eri langganan makan Padangnya di sini guys, pesennya selalu rendang sama telur bulat. Kata Kalista juga katanya telurnya enak ya, telur bulatnya ya. Karena dari kuah gulainya itu guys. Ada telur dadarnya. Wah. Telur dadarnya mantap. Ini pakai udang. Ternyata udangnya nggak usah dikupas ya. Dia udangnya garing. Enak loh. Gak ada bumbunya kayak bumbu. Enak ya? Digigit langsung keras. Ya mau cobain rendangnya? Kita cobain rendangnya guys. Nih, bumbu rendangnya juga juara guys. Rendangnya, kita cobain. Enak loh guys. Lagi ngampuk.
Wah. Mantap ini. Kulitnya. Ayamnya juga lembut. Sambal hijaunya juga juara. Selamat. Ayamnya. Yang terakhir-terakhir ini enak nih guys. Udah kecampur sambalnya. Kulit. Yamit. Mantap guys. Jangan lupa pesen minumnya teh hangat. Oke, terima kasih guys udah selalu nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Ini dia tadi kita keseruan makan nasi padang di daerah Grogol guys. Nanti informasi lengkapnya kita akan cantumkan di deskripsi guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik. Senantiasa salam Ciamik. Kita bungkus guys. Oke, di sana.